life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. Halo Slur, asik. Balik lagi di Scoot Bre. Scoot. Yo, biar gini ya. Bareng teman gua Eka. Asik. Eka siapa nama lu bang? Eka Wijasta. Oh iya, lupa gua. Sebenarnya ini apa ya? Namanya channel motor ya? Channel motor. Motor gua tuh jelek sebenarnya. Vespa perang. Vespa perang ya. Maksudnya Vespanya emang gua bawa harian. Oh gitu. Ini Vespa apa nih? PS 150 PSTV. Oke. Okay. Tapi pasarannya mahal. Enggak gua jual sih sebenarnya. Entar. Enggak. Kalau pasaran sih Vespa tergantung ya, Jay. Maksudnya tergantung dari ya apa spare part-nya apa aja, ori atau gimana. Oke. Okay. Terus kalau sekarang sih emang harga Vespa agak goib sih. Goib ya. Goib banget. Enggak nentu. Enggak nentu. Kapan aja naik. Iya. Yeah. Ya terserah mau jual berapa kan, lu mau jual 10, 20 ya kan, asal ada yang mau aja gitu. Oh, iya, kan iya, iya. Jadi gak ada patokannya harga berapa. Oke, lu udah megang udah berapa tahun nih? Gue beli tuh gue tahun 2014 apa 15 lah ya. Udah lama banget sebenernya. 14-15 ya? Iya udah lama, dulu. Berarti masih zaman lu masih kuliah tuh? Masih kuliah. Masih band gue juga masih baru banget tuh. Iya. Cuman ya gitu, dulu tuh gue bener-bener gak tahu Vespa kan. Terus? Jadi temen gue mau kerja di Kalimantan, dia punya Vespa, terus dia bilang kamu bayarin gak? Iya bayarin deh Vespa gue deh, gue gak ngerti, gue gak bisa bawa juga, gak bisa gue gitu kan. Bayarin deh Vespa gue beli gue jual ke lu harga gue beli. Oke. 3,5 juta kan? Iya 3,5 juta. Ya udah deh 3,5 juta kan, kebetulan ada tuh duitnya tuh. Ya minta tambahin orang tua juga waktu itu. Iya. Terus 3,5 juta, terus dia bilang ini Vespa jangan lu jual kecuali lu jual lagi sama gue. Oke. Okay. Itu janji gue ke dia juga gitu. Jadi nggak bakal gue jual gitu. Nah waktu pas gue beli itu kan lengkap tuh suratnya, ada STNK, BPKB lengkap. Nah cuman gue masih belum ngerti Vespa. Ternyata Vespa gue ini udah acak-acakan. Oh. Jadi dia suratnya PS tapi mesinnya PS juga. Cuman bodinya itu udah pakai body eksklusif. Oke. Okay. Gitu. Jadi belang tuh. Jadi belang-belang gitu. Oke, okay, iya. Terus mana BPKB gua kebanjiran. Oh, iya. Rumah gua banjir 2 meter, Jay. Oh iya. Iya. Waktu yang berapa tahun lalu itu? Iya, terakhir tuh 2000 berapa ya? Iya, gua juga lupa sih. Iya, iya. Tahun baru pokoknya tuh. Iya, tahun baru ya, tahun baru. 2 meter anjir. Hilang tuh BPKB gua. Hmm. Terus ya udah sih, cuman ya emang karena gua enggak niat jual juga, jadi gua nyantai aja gitu, nggak ada. Oke. Cuman emang pengen gue urus sih, cuman belum sempat aja gitu. Oke, ini udah masuk konten ya, ini tanpa briefing. Nah ini oh, owning experience ini nih, lu pakai oli apa, lu pakai bensin apa? Kalau bensin gue biasa Pertalite. Oke. Okay. Kalau oli gue ganti-ganti sih gitu. Kebetulan nih Vespa gue mesinnya kuat banget gitu ya. Oke. Okay. Sampai kadang-kadang gue sama montir gue tuh. Wah ini motor gue nggak mogok-mogok nih, gue udah pakai oli 20.000 nggak mogok-mogok, saking kuatnya tuh, bandel banget dia. Terus, ya udah jadi gue sekarang oli, kalau oli gue nggak terlalu ini, misalnya gue abis gue ke bengkel, adanya apa bang? Ada sel, ya udah sel, adanya apa? Ada idemitsu, gitu aja gue, nggak terlalu masuk campur-campur aja gue. Tapi yang pasti balance lah ya, nggak bensinnya kebanyakan. Nggak, kebetulan udah aman lah itu. Ntar kayak teman gue, Bre, keluar asap nggak? Kenapa ada kayak gitu? Ada teman gue, olinya kagak ada. Waduh, gancet tuh biasa-biasa tuh. Makanya, waduh gue ngeri gancet, beneran aja mogok. Waduh, tidak cuma orang yang bisa gancet ya, Vespa juga bisa gancet ya. Iya, mainnya di kuburan kalau orang. Kuburan Cina, wah. Gila, berarti udah lama ya? Udah lama. Turun mesin nggak? Turun mesin sih enggak, jadi gini, jadi gue pas awal beli itu gue benar-benar nggak ngerti Vespa yang tadi gue bilang kan, gue nggak ngerti, gue nggak punya temen Vespa, okay. Gue nggak ada, nggak tahu bengkel Vespa bahkan, okay. Jadi gue benar-benar make itu benar-benar kayak apa ya, kayak gue ditatar sama Vespa gue tuh, okay. Wah mogok terus Jay, masih pakai platina, sekarang udah CDI, okay. Mogok gue udah capek banget deh, pokoknya main Vespa kayak,
ah ngentot lah nih motor. serius. Serius. Wah, akhirnya pas kebutuhan gue juga harus bawa mobil. Iya. Jadi Vespa gue ngedongkrak, ngejogrok di rumah tuh. Oke. Rumah gue sempat kebanjiran beberapa kali. Vespa gue ngejogrok di rumah. Gue lebih sering bawa mobil karena gue bawa alat gue gede kan. Gue lebih sering bawa mobil. Nah terus akhirnya mobil gue dijual buat adik gue kuliah. Mobil yang mana sih? Masih Kijang dulu nggak? Bukan, Avanza. Avanza ya. Avanza itu. Nah dijual buat adik gue kuliah ya kan. Wah gue nggak ada nih, nggak ada. Oh, Kijang si Egi cuk. Iya memang. Nggak ada yang kenal tapi. Oh iya. Okay. Maaf ya, Egi nggak ada yang kenal. Iya terus di apa tuh namanya? Ah gue juga lupa gue jay. Iya. Oh mobil gue dijual. Mobil jual. Terus tiba-tiba gue ada dapat rezeki nih gitu. Nggak gede sih, belasan juta doang kan. Belasan juta. Karena mobil dijual gue bingung dong, gue gak ada kendaraan kan. Yeah. Gue ngomong lah sama adik gue kebetulan lagi di rumah. Gue pengen ngambil Vespa Matic nih gitu. Oh iya gitu. Iya kan? Ngide. Iya, yeah, udah ada DP-nya nih, ya enggak? Ngambil Vespa. Terus adik gue bilang, "Lu ngapain ngambil Vespa Matic? Itu ya Vespa lu benerin ya kan?" Wah, bayangan gue kan, wah benerin Vespa murah ya. Enggak bakal habis nih duit gue nih, ya kan? Pasti di bawah 10 lah gitu kan. Terus gue pikir, oh iya, gue benerinnya Vespa gue nih. Karena di situ gue udah mulai banyak kenal anak Vespa. Beberapa. Iya, jadi wah gue benerin deh Vespa gue yang udah kebanjiran. Minta referensi. Yoi, minta bengkel mana gitu kan. Segala macam, ngecat, gue cat ulang ya kan. Itu ternyata, wah di atas 10 juta. di luar DP. Tahu gitu gue ambil Vespa Matic. Enggak. Utang seumur hidup tapi. Nah untungnya tapi pas udah bener itu, dia sehat banget sih sekarang, udah nggak, jadi gue ditatarnya awal-awal itu doang. Oh gila, sempet struggle juga ya? Sempet struggle, wah gila, gue dorong dari kampus gue di Cikini tuh ada salah satu institut kesenian di Jakarta lah. Gue dorong dari situ, dari kampus sampai ke percetakan negara. Buset dah, siang-siang bolong, jam 12, jam 1 gitu, gue sampai bingung ya. Kok kagak ada anak Vespa yang lewat gitu. Padahal slogannya Vespa, kalau ada yang mogok ada yang mau nyetep ya kan. Ada, gue tiap mogok pasti ada yang nyamperin. Iya. Cuman gue gak tau kenapa dari Cikini sampai percetakan negara nih kagak ada anak Vespa lewat nih anjing. Ini kan gue bilang, kok bisa gak ada nih. Bisa gak ada. Iya kan, gak ada sama sekali, bener-bener gue dorong. Aduh, wah gue keringetan gue. Ngocor ya. Ngocor, keringet jagung. Mana belum makan lagi kan. Gue lupa sih udah makan apa belum, udah lama gitu. Cuman ya kayak, wah anjing gue bilang, wah ini motor ngentot gue bilang. Tapi sekarang gue sayang. Oh sayang ya, namanya siapa nih? Darmanto. Wih, kenapa lo kasih nama Darmanto? Gak apa, enak aja kayak. Bisa manggil Darmanto. Darmanto gitu. Ini udah lo pake touring mana nih? Gue touring ya paling kayak ke Puncak, ke Anyar gitu-gitu sih gue gak yang. Kemarin tuh rencananya gue pengen pake ke pulang kampung, mudik ke Jawa. Wih gila. Iya, cuman kayak capek gue gitu. Oh, di rumah gue gitu ya. Iya, jadi ya paling gue kalau bisa sama teman-teman gue Vespa ya paling ke Puncak, ke Anyar yang masih deket-deket lah. Nama grup Vespa lo apa sih? Jab Scoot. Oke. Okay. Itu di Jati Asih. Oke. Okay. Jab Scoot. Kebetulan antar ada di sini nih, Jab Scoot. Oke, okay, Jab Scoot. Okay. Instagram nanti gue kasih ya. Yo, terus. Terus kebetulan gue udah lama nggak ke situ karena gue udah pindah kan. Gue udah pindah ke Cilengsi. Oke. Okay. Dan belum apa ya, belum dapat teman-teman lagi sih. Karena gue baru banget kan. Iya. Gitu. Ngeri juga ya. Apa tuh? Enggak ngeri. Produk apa ya, barang-barang Vespa gue tuh tidak mahal-mahal gitu. Maksud gue gini, gue lebih mentingin kayak kalau Vespa tuh apa ya, mungkin gue agak-agak frugal juga orangnya, agak-agak pelit gitu. Oke. Okay. Jadi gue beli spare part Vespa itu fungsi, bukan merek. Oke, okay, lebih ke fungsional. Lebih ke fungsional. Gitu, gue kayak misalnya demaker gue itu orang kan, wah kalau pakai demaker nih harganya bisa sampai 1 juta gitu. Enggak, gue demaker gue tuh demaker RX King. Oke. Okay. Yang gue gerinda ya, pokoknya harus masuk nih si anjing nih gitu. Iya. Paksain-paksa ya? Iya, pokoknya gue paksa ya. Kalo, gitu-gitulah. Iya, untuk kaki-kaki? Untuk kaki-kaki sendiri masih bawaan sana sih. Oke. Okay. Kayak shock breaker-nya juga itu masih ya paling dandan motor. Okay. Gitu standar. Untuk ban pakai apa nih? Bannya gue pakai daily tire. Oke, okay. Harga berapa? Harga cuma Rp170.000. Fungsional. Yang penting fungsional. Pelek masih Orion? Pelek enggak, pelek tubeless. Bawa itu beli ini apa mereknya apa ya punya apa India tuh apa itu namanya iya pokoknya India deh itu juga nggak begitu mahal lah. Oke. Karena pengalaman gue pakai yang nggak tubeless tuh apa ya
dorong Vespa kayak dorong kebo. Oh iya. Asli berat banget, sumpah. Ampun, pinjam korek aja. Iya. Terus kalau misalnya body-body ini lu repaint di mana nih? Di itu, bengkel temen gue itu yang Jabskut itu. Jabskut itu, Jabskut itu kayak ayat anak-anak ngumpul ada bengkelnya juga. Berapa untuk repaint Vespa satu motor? Kemarin tuh gue 4 juta. Oke, tuh buat teman-teman. 4 juta. Mau kalau mau nge-repaint Vespanya disokin. Nanti gue kasih link. Tapi ya kayak gitu maksudnya. Yeah. Repaint Vespa mahal banget. Iya, yeah, iya. Yeah. Sampai ada yang 8 juta gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi ini murah banget loh. Iya, murah-murah. Pasaran segitu. Ya nanti tinggal nego-nego aja mau warnanya apa, gimana. Jangan ya, ke kan? Gue juga, gue bukan montir ya. Iya. Nah, sebenernya gue masih ada satu lagi, Jay. Apaan? Vespa Sprint. Oke. Okay. Gue baru angkat. Mm-hmm. Bahan banget lagi di restorasi. Oke. Okay. Itu di Jabskut juga. Di enggak lagi gua restorasi di Weki, ada Weki Garage itu dia fokusnya ke las body gitu. Itu gua ngambil dari bahan dari Medan. Oke. Okay. Bekas bentor tuh enggak sih bentor. Okay. Beca motor tuh. Yeah. Ya itu, bekasan itu. Wah, itu seru tuh. Iya, terus? Itu lagi gua restorasi lah. Oke, okay, nanti kalau udah kelar kita konten lagi kali ya. Iya. Ah, itu baru keren tuh pasti. Mahal. Mau warna apaan rencananya? Gua pengen nyamain ke ini, apa? Pengen nyamain ke suratnya. Warnanya gua dapetnya coklat muda, coklat nilo. Oh, cakep tuh. Cakep. Tinggal kasih list hitam. Jadi temanya hitam coklat. Iya kayaknya. Seru sih. Seru. Kayak cowok banget nih. Iya, cowok tapi imut. Iya, iya. Manis-manis coklat gitu. Oke. Nah, tips buat temen-temen nih dari lo nih ngerawat Vespa tuh gimana sih? Tipsnya jangan punya Vespa. Supaya harga Vespa tidak semakin goib. Oke. Terus apa tuh? Tips ngerawat ya? Heeh. Kalau gue sih enggak ada tips apa-apa, cuman gue emang rutin kayak ganti oli gitu-gitu sih. Okay. Karena gue juga cukup pemakaiannya jauh gitu ya. Gue okay. dari Cilengsi ke Jagakarsa. Hmm. Itu udah 40 kilo. Bolak-balik gue 80 kilo kan. Okay. Jadi ya paling gue rutin ganti oli, cek-cek apa namanya? Ban gitu segala macam sih. Enggak terlalu ribet lah Vespa mah. Oh, gampang ya. Gampang. Bensinnya juga enggak boros-boros banget. Tergantung tangan. Kebetulan agak boros di Vespa gue, jadi karburatornya harusnya ukurannya 20-20, gue ganti ke 24-24. Oke, agak boros agak, ya? Agak boros, ya? Ya agak boros dikit lah gitu, cuman worth it ya? Ya kalau lu mau irit mah lu beli Supra X. Iya benar. Iya kan, lu punya Vespa gitu kan, motor tua ya kan, udah banyak penyakitnya lah istilahnya gitu kan. Ya apa yang mau harapin gitu kan, ya mungkin ada boros-boros ya udah gak apa, daripada gue bensin gue, mesin gue ngos-ngosan gitu. Kira-kira gitu aja tips dari Eka, dan thank you banget udah mau di review. Mantap. Asik. Semakin malam, semakin gelap nih. Iya emang ya. Aduh berapa menit emang? Ini janjian jam 3 nih, datang jam 6 anjing. Parah emang. Parah Puji nih, dia lagi sakit ya. Dari dulu ya. Ji udah kelar Ji, gue pengen lagi Ji. Mau lagi? 1,5 jam kayaknya. Ganti hari anjing. Gelap. Thank you kak. Iya iya. Thank you. Ini teman lama gue banget. Gila. 2000 berapa ya kak? 2008. 2007. 2008. Iya 2007-2008. Zamannya masih di Parabi kita. Puji jago banget main bass ya. Allah. Dan kita baru ketemu lagi sekian tahun. Aduh gak kacau. Terakhir ketemu di mana? Di kosan lo yang gue mabuk parah tuh sama si Koko, sama Rian. Tapi masih yang di Cikini ya? Oh iya, udah masih kuliah dong. Itu gua. Masih kuliah. Iya, iya. Itu gue yang jomplang-jomplang di taman. Ntar dikat ya, dikat. Gak apa-apa, gak apa-apa. Itu karena minuman intisari. Iya, iya, iya. Dan sekarang lo lagi sibuk apa nih? Gue ngeband aja. Ngeband, apa itu? Sama Sisi Tipsi. Oh, Sisi Tipsi ya. Jangan lupa dengerin, alkohol kamu jahat tapi enak. Lo lagi tur, apa lagi tur? Gue pengen tur 8 kota rencananya di akhir September, awal Oktober, September, Oktober lah. Oke. Okay. Rencananya ya, baru rencana. Kalau sekarang sih masih manggung-manggung biasa, festival gitu. Lagi nunggu sponsor juga kali ya? Lagi dibikin, lagi dikonsepin lah. Proposalnya segala macem. Ya langsung aja deh. Di follow nama Instagram lo, apaan? At Eka Wijasta. Wih gila. Buat sponsor yang mau tur juga bisa. Oh langsung. siap, skut. Emang lagi cari sponsor. Lagi cari sponsor ya. Langsung aja deh ya kan. Buat temen-temen jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan follow Instagramnya Eka. Dah. Yeah,